para pa param para pa pa para para pa param para pa pa tira di da du 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 pa param pam 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 para di da du pam pam. Halo, assalamualaikum Bob, balik lagi di petualangan Mbah Kopla di game Survival on Rap. Oke, di episode kemarin Mbah Kopla sudah bermain-main lagi ke pulau ya. Sorry ya, kemarin episodenya ketuker ya. Episode 48, 410 baru 409-nya ya. Sorry ya, maaf ya. Kemudian di episode kemarin kita menemukan apa ya, ke kepala hiasan, kepala hiu ya. Bukan, kepala dusa, terus sama apa ya? Oh ya, umpan yang racun ya. Nah, di episode kali ini Mbak Kopla mencoba membuat semua blueprint kecuali satu ya, karena Mbak Kopla sudah ada semua blueprintnya, cuma satu yang belum ada. Oke, kita langsung saja, let's go. Selamat datang. Oke, ini dia rakit Mbak Kopla. Sudah lama Mbak Kopla nggak main ke rakit. Semakin lama semakin ngelek ini kayaknya ya. Coba lihat setting dulu. Enggak ada grafik, udah up semua. Kita masukkan FPS-nya, apakah berfungsi? Tuh turun tuh 10 9. Ini kayaknya rakit Mbah Kopla kegedean ini. Coba Mbah Kopla matiin lampu-lampunya. Agar enggak terlalu lag. Oke, ini kita langsung saja lihat blueprint-blueprintnya. Ini udah ada semua nih Mbak Kopla, kecuali ini nih satu. Dir carpet. Ini udah ada. Ini jaring penangkap ikan. Sama ini nih. Nah, kita coba bikin ini dulu ya. Ini nggak tahu nih kegunaannya buat apa. Apakah bisa untuk ngecharger power supply? Kita coba langsung aja ya. Bahannya udah ada semua karena bahannya mudah nih. Salah. Nih, bahannya udah nih. Udah ada semua nih bahannya. Nih. Kita coba bikin saja di sini. Bikin satu. Bikin satu di sini. Oke. Halo sahabat tuh suaranya. Kita tembak saja langsung. Halo. Bapak pesawat. Dikasih kah? Oh, itu dikasih tuh. Nih. Ini buat apa enggak tahu nih, Mbak Kopla. Kita coba ambil baterai yang kosong ya. Baterai yang kosong ada di bawah. Ini lag banget nih. PS drop. Lalala, malah nembak lagi. Dua kali nembak nih, kita ambil. Oke, ini otomatis baterai udah kosong ya. Kosong, kita taruh di sini. Kita coba ke atas. Ini gimana nih? Ini maksudnya anti petir atau gimana nih? Bingung Mbah Kopla. Gak berfungsi sama sekali ya kayaknya. Gak tahu buat apa nih. Cocor. Oke, kita coba bikin yang lain ya. Coba bikin penangkap ikan. Banyak nih banyak banget Mbak Kopla. Ini ada apa, koordinatnya kita bikin lagi. Bikin apa ya, kita coba bikin. Oh ya, ini udah Mbak Kopla bikin nih, kepala rusa. Halo. Hai. Kita coba bikin
kepala babi. Gak tuh bagus gak kepala babi ya. Oke, kita coba. Kita lihat ini bahannya apa aja. Ini butuh rope, lalu kepala babi butuh lem sama kepala babi. Kita ambil ya. Kita ambil semua nih. Tali kita ambilin. Lem masih kah? Oh, enggak ada lagi lem. Kita berarti suruh bikin lem dulu. Kita bikin 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin semua dah. Berarti ini kita ambil lagi karena kita butuh rope. Kita butuh tali. Ini butuh satu tali. Kita ambil kepala babinya. Kepala babi. Ini taruh di mana nih kepala babinya bagusnya? Kita coba taruh di sini aja ya. Perbabinya. Oke, satunya di sebelahnya aja ya. Kurang apakah? Kurang plank sama paku. Kita paku nggak ada nih. Gak pernah cari lagi makoplak. Untung masih nih, masih. Plank kita masih kah? Kayaknya masih ya, banyak plank kita. Oh, ini banyak nih. Oke. Bikin satu lagi kepala. Ini di gudang kita nggak ada hiasan sama sekali ya, nggak apa-apa lah. Kita taruh di sini satu lagi. Ini nggak tahu nih buat apa nih, penangkal petir kah atau apakah? Mungkin nanti hujan dia berfungsi ya. Mungkin, siapa tahu. Nih, sama kita bikin ini nih. Ini mahal kah? Enggak terlalu mahal sih. Jadi kita bikin untuk nangkep ikannya di mana ya? Mungkin di sini kah? Kita buat di belakang kah? Ini kita buat di belakang lah ya. Kita buat di sebelah sini aja ya. Untuk menangkap ikan. Kita pecahin ini. 1, 2, 3, 4. Kita coba buat 4 dulu ya. Itu udah bolong malah nggak cukup bahannya. 2, 3. Kita lihat masih cukup kah? Oh, masih cukup, satu lagi ya. Oke. Bikin. Lu ini malah hancur juga, kampret. Oke, kita lihat apakah yang terjadi. Belum ya. Masa begitu cepatnya? Terus apa lagi yang bisa kita bikin? Ini nggak bisa nih, karena butuh kepala zombie, kepala hiu yang jadi zombie. Nggak tahu, nggak pernah lihat Mbak Kopla. Terus kepala hiu biasa ada kah? Nggak ada ya. Nih, ini ada nggak ya kita bahan? Kita coba bikin ya. Kita coba cocel hiunya. Malah ngebuka ini nih. Kita balikin lagi nih barang-barangnya. Berarti kalau HP-nya kentang kayak Mbak Kopla, ini bisa terlalu banyak nih. Amba nggak bisa terlalu lebar nih kalau mau bikin rakitnya. Jadinya ya kayak gini nih, ngelak. Ini kita lihat jaring ikan lagi. Apakah ini? Kita ambil ini dulu nih. Lumayan ini. Tuh, ada hiunya. Oh, ini hujan nih. Tapi tahu ada petirnya ya. Jadi siapa tahu bisa berfungsi tuh. Apa? Yang baru kita buat itu ya.
ini kita masukin makanan-makanan. Makanan. Oke. Minum kita banyak banget nih. Kita minum aja ya air minumnya. Oke. Ini kita minum. Ke sini gimana? Setrum kah? Tidak berfungsi nih, buat apa ini? Enggak tahu dah, mau pula buat apa itu? Taruh di sini hasil panen. Banyak nih hasil panen bakopla nih. Enggak pernah dimasak, enggak pernah dimakan ini. Karena makanan banyak banget kita. Coba kita lihat ikan ini lagi ya. Ini kelapa enggak gugur lagi kah? Atau nunggu hujan angin nih? Kemarin tuh sempat jatuh ya, apa jatuh-jatuh dia ikan. Nah, ini yang dapat ikan kita. Oke, satu. Jadi isinya cuma satu-satu ya. Nggak bisa apa, nggak bisa banyak gitu isinya ya. Kita lihat umpannya sih. Kita perlu butterfly fish sama takifugu. Ada nggak kan teki buku kita satu lagi. Ini ada pas nih, bisa nih kita ambil ini ya. Katanya kalau hiunya udah makan umpan nih, kita panahin pakai panah racun katanya. Coba mana nih, perasaan kemarin Pak Kopla udah bikin deh, udah bikin panah-panah nih. Ada panah, taruh di sini. Ini ya, kita bikin panah racun pakai apa ya? Pakai takifugu. Sayang lah, anak takifugunya buat itu aja. Ini panah racun nih, kita langsung bikin aja ya ini ya. Craft, terus ini kita taruh di sini. Mana hiunya? Kita lempar sini aja ya, deket biar enak kita. Mana? Siap-siap panah. Nih. Ayo sini. Katanya dipancing nih. Kita harus terjun juga. Mana ikannya? Lu ingin sana gimana nih? Mati nih. Oke. Mantap. Nice. Ayo, kita bisa ngebunuh hiu-hiu kampret. Oke, kita dapat arrow potion kita lagi. Kita lihat apa yang kita dapat. Kita dapat daging hiu 2. Kepala hiunya 1. Kita dapetin kembali potion arrow kita ya. Nah, terus kalau mau bikin kepala hiu biasa nggak bisa ini kayaknya. Ya, kita lihat tadi nggak bisa nih. Coba lihat dulu. Ini nggak bisa. Perlu yang zombie katanya. Kita nggak tahu nih yang zombie dapat dari mana atau dapat dari pulau. Wow, jatuh lagi nih kelapanya. Kita ambilin kelapa. Kelapa nih enak nih, makan kelapa karena nambah minum juga nih. Lihat ya, airnya nambah.
Terus laparnya dia berkurang, tuh tuh. Full lagi dia. Enak kelapa. Makanya enggak kekurangan makanan, bapak-bapak banyak banget hasil-hasil kebun aja enggak kemakan-makan tuh. Ini harus pas nih. Harus pas banget ngambilinnya. Lihat ada ikan lagi. Oke, ada ikan lagi nih. Tapi ikan fugonya susah ya dapatnya ya. Bapak-bapak kemarin cuma dapat 2 kemarin. Satunya udah tak bikinin row. Satunya lagi ya tadi. Nih, mana minum. Satunya tadi bikin apa? Umpan yang racun itu ya. Ternyata cuma 2 kali panah tuh. Pakai umpan racun terus 2 kali panah. Mati tuh hiu. Oke, kita mau ngapain lagi nih? Oke, kita ganti dulu ini. Ini apa ya? Apa ini sini? Oh, ini tadi play. Kita mau hiunya enggak tahu berapa lama dia habis spawn lagi ya. Jatuh mulu. Bahan penting. Gak tau tuh sampai sekarang masih gak tau tuh mbak kopla yang ini nih buat apa nih nih tuh buat apa tuh? Udah ada 5 di bawah tadi ada 2. Gak tau apa nih kegunaannya. Gak pernah tahu. Bukan nggak mau tahu ya, tapi nggak pernah tahu itu buat apaan. Kita bukain lagi kelapanya ya. Aduh, kamper malah banyak banget ini ngebikin ah. Rugi. Itu murah bikinnya ya. Kita bikin. Kita balikin lagi nih data ini. Ini kan kita balikin ke bawah ya ikannya. Loh. Masih ada nih. Kita kipu gue. Tapi kita nggak ada lagi ininya ya. Apa? Ikan sibas yang belum ada, belum dapat lagi kita. Ini gimana sih gunanya nih? Lu nggak ngerti dah. Tuh dia langsung nyambung ke bawah ya. Nyambung ke sini nih. Enggak ah. Entahlah. Kita masukin lagi aja ikan-ikannya di sini. Ikan. Ini buat lampu nih. Ini buat lampu nih minyak ya. Ini ada daki hiu. Ini taruh di mana nih? Aduh, bingung. Nanti aja dah. Taruh di sini aja dulu. Taruh di lem ya. Nih ada 2 lagi nih. Kata buat apa tuh? Itu bisa mademin api kah? Apa jangan-jangan kaki kita nanti bisa kebakaran ya? Gawat kalau bisa kebakaran. Di sini satu ini. Gak bisa sekali banyak lah satu. Apalagi tuh. Minta cepet. Tuh. Kita dapat lagi tuh supply ya dari sawat. Ini aja nih, lihat nih kentang ini dari pertama nggak kemakan-makan nih saking banyaknya makanan makopla. Manakah? Ini nih. Mana sih? Tapi selama main bakoplak enggak pernah sih apa? Kayak hujan petir gitu ya, kilat-kilat gitu. Enggak tahu nih buat apa ini ya. Jadi bakoplak cari-cari tahu dulu lah, baca-baca dulu. Ini kegunaannya buat apa ini nih? Ada fungsi nih mungkin kalau kayak gini atau penangkal petir kah ini? Kayaknya iya deh.
Tapi entahlah. Aduh, mah koplak. Oke, sampai di sini dulu ya petualangan Mbah Koplak. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye bye. Pa-da-da-pa-pa-da-da-pa-pa-dum-pa-poo, ba-ba-ba-da-da-pa-pa-da-da-pa-ba-poo-pa-doo.